kejadian perkara TKP diketahui terdapat lubang di salah satu mobil milik Amin Rais, tepatnya di atas lampu belakang sisi kanan dan tembus ke dalam jok belakang. Pihak polisian menyatakan penembakan ini sengaja dilakukan, tapi siapa pelakunya dan apa motif di balik kejadian ini masih dalam proses penyelidikan. Belum tahu, masih kita pelajari, tentu kita harus cari keterangan. Berapa orang saksi Pak yang ini sekarang Pak? Masih kita pam, masih cari beberapa dari tetangga. Kemungkinan teror? Belum tahu, barang bukti yang kita temukan sesuai dengan ini ada bekas lubang di mobil, ya. Kemudian ada kelompong, apakah ini nanti ada kaitan atau tidak, itu harus melalui pemeriksaan dari Lapos. Ada indikasi teror nggak Pak? Belum, kita tidak boleh berandai.